Oke, mantap sekali bentuknya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dengan saya di Megamen Channel ya. Untuk video kali ini saya akan mencoba bermain kembali game Ultraman Legend of Heroes ya, yang sudah lama saya tidak main lagi. Untung saja ID saya ini masih ada, jadi saya tinggal melanjutkan kembali game ini ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan summon, kok summon apa ya namanya ya, fuse ya, si Ultraman Op ini menjadi, ini berarti bentuk keberapa ini ya, kelima ya, dari pertama ini dua tiga ini empat dan ini kelima kalau nggak salah sih ya. Ini bentuk kelimanya Ultraman apa ini saya juga kurang paham ya, sudah lama sekali tidak main. Oke, di sini untuk form kelima kita butuh si ini Ultraman Taiga ya, itu 350 satnya, dan Ultraman X ini ya, ini butuh 350 juga, dan di sini semua sudah saya penuhi. Dan untuk materialnya ini spare ya, itu ada butuhnya 60.000. Oke, di sini juga saya sudah terpenuhi semua. Oke, sebelum kita fuse, kepada teman-teman yang baru saja melihat channel ini, saya mohon dukungan dan bantuannya, klik tombol subscribe, like, serta komen dan share ya video-video di Megaman channel ini. Oke, langsung saja kita fuse. Oke, jadi Ultraman apakah ini? Oh, ini yang malah yang di belakang tadi ya, yang X ya. Oke, Ultraman Legend ini. Oke, jadi yang ini nanti buka lagi, dan kita, waduh, ini butuh Belial ya untuk bentuk yang ke terakhir ini, dan butuhnya sparenya ini sekitar 270.000. Ampun ya, tapi setidaknya di sini kita bisa sudah membuka ladang spare baru ya. Oke, kita akan coba masuk. Oke, ini ya hadiahnya, spare-nya 1.000 untuk sekali menyelesaikan ya. Oke, kita akan coba selesaikan misi ini. Musuhnya apa saya juga belum tahu. Ini saya pakai Ultraman 3 aja dan dua Ultraman sembarang ya. Oke, ini saja kita pakai, nggak apa-apa, tapi ini tidak bawa equipment kalau nggak salah sih. Oke, kita coba saja lawan si stack ini ya, lumayan dapat 1.000 kalau menang sih. Itu ya. Oke, ini kita auto saja. Mampukah Ultraman 3 ini menyelesaikannya, karena hanya Ultraman 3 ini andalan saya ya. Sudah lama sekali tidak main, jadi Ultraman saya juga belum banyak yang berubah ya. Oke, masih bisa mengimbangi lah ini Belial dan Mega Orochi ya. Sedikit bantu biar lebih cepat. Oke,
Oke. Ternyata masih cukup GG ya Ultraman 3 ya, karena dia setelah berubah menjadi sinar itu dia bisa mengeluarkan skill satunya ini terus menerus ya, masih tetap jadi andalan ya. Oke. Uangnya dapatnya 400.000, mantap. Dan dapat ini spare ya, kalau nggak salah namanya spare itu 1000, dan ini universal shot 5, mantap sekali. Oke, sekarang kita akan coba lihat Ultraman of form ke-5 ya, yang tadi sudah saya fuse. Nah, ini si Ultraman Orb-nya ini, dan oke, bentar. Nah, ini si electrical ya, electrical form, mantap sekali. Oke, ini bisa jadi ini ya. Apakah perlu saya coba sekalian ya? Oke, nanti kita akan pasang dulu equipment-equipmentnya, dan nanti akan kita coba di stack yang mudah aja. Oke, tunggu ya teman-teman ya. Ya, oke, ini sudah Ultraman Orb yang versi X nih ya, berarti ya. Ini sudah level 55. Oke, dan equip sudah saya pasang semua. Saya copot dari Ultraman 3 saya ya. Oke, kita akan coba si Ultraman Orb seri X ini ya, ke stack yang normal aja. 51 aja ya, yang enggak terlalu sulit lah. Oke, kita akan coba gimana kemampuan si Ultraman Orb fuse terbaru ini ya. Oke, mantap sekali bentuknya. Oke, ini saya auto ya teman-teman ya, biar enak saja lihatnya, karena sudah lama sekali saya nggak main ya, jadi kaku nanti ya. Oke, ini yang Ultraman Taro ya, yang bentuk apinya ini. Oke, mantap. Jadi si Ultraman Orb ini benar-benar layak ya teman-teman ya, untuk dibeli ya. Selain VIP kita juga naik, kita bisa mendapatkan Ultraman yang cukup bagus ya, dari formnya cukup banyak, terus juga akan membuka tempat ladang spare ya, yang sangat diperlukan dalam game ini untuk upgrade senjata atau level up juga ya. Untuk level 60 ke atas itu sudah pakai spare ya. Jadi kalau ladang sparenya kita itu cukup sedikit ya, untuk mengembangkan Ultraman kita jadi lebih lama ya, bahkan jauh, sangat lama sekali. Oke, indah sekali ya. Mantap. Oke,
Oke, ini yang angin itu ya, yang form sebelumnya, form keempat ini. Maaf ya, saya nama-namanya ndak terlalu hafal juga, udah lama juga nggak main, jadi masih banyak yang bingung nama-nama Ultraman-nya teman-teman. Oke, balik lagi ke yang api. Untuk ke depan tentu saja saya akan farming spare yang banyak ya, dan untuk meningkatkan kembali senjata-senjata saya ya, karena untuk yang senjata merah itu ya, yang akhir itu sangat butuh spare yang cukup banyak ya, karena kadang upgrade kita juga gagal. Jadi kalau gagal ya kita buang-buang spare aja itu ya, karena itu kita butuh banyak sekali spare untuk upgrade senjata-senjata kita. Dan tentu saja upgrade Ultraman kita biar mungkin sampai mentok ya 80 ya. Oke, ini cukup mantap sekali Ultraman op-nya sudah level 55 dan buka Ultraman egg-nya ya. Oke. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Saya mohon dukungannya, klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Dan untuk teman-teman yang ingin konten berikutnya membahas tentang apa, saya mohon ya ketik aja di kolom komentar ya, biar saya bisa membahas tentang game ini lebih lanjut. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.